Ini ikan cakalan bakar pedas manis sudah masak. Sekarang kita coba dengan nasi panas. Ya. Panas. Nah, ini kita balik, baru kita olesi bumbu olesnya. Nih ya, ini kita olesi bumbu olesnya ini. Kali ini saya mau masak ikan salem bakar ya. Bahannya itu ada 7 ekor ikan salem. Nih, sudah saya iris-iris dan sudah saya bersihkan begini ya. Lalu bumbu-bumbu yang saya gunakan ada 100 gram bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, 2 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu ayam. Untuk bumbu olesnya saya menggunakan mentega di secukupnya dan kecap manis secukupnya. Oke, nanti kita lihat proses cara membuat ikan salem bakar ini ya. Selamat menonton video ini. Sekarang saya blender bumbu halus untuk ikan cakalan bakarnya ya, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, dan juga cabai rawit. Tambahkan air, nanti kita blender setelah ini ya. Nah, ini mantap. Ini bumbu halus untuk ikan salem bakarnya udah saya blender halus ya ini. Tambahkan sedikit air, lalu kita tambahkan kaldu ayam dan garam. Nah, ini bumbunya sudah siap, kita balur ikan salemnya ini dengan bumbu halusnya ini ya. 7 ekor ikan salem atau ikan laut lah ini ya. Nah, ini ikan salemnya setelah dibalur dengan bumbu seperti ini, saya diamkan sekitar 30 menit sampai 45 menit ya. Setelah itu nanti baru kita bakar, oke? Kita diamkan dulu. Ini saya siapkan bumbu oles untuk ikan cakalan bakarnya ya. Kita gunakan mentega secukupnya begini. Lalu kecap manis. Ini kecap manis. Kita aduk sampai tercampur merata. Ini ikannya sudah saya diamkan selama 30 menit, 45 menit ya, karena akan kita bakar ikan cakalan. Katanya Mbak Catherine begitu. Kita bakar. Oke. Ini apinya sini. Kita bakar. Kita bakar gini, balik, lalu nanti kita dibalik, lalu nanti kita olesi dengan bumbu olesnya. Ngelocong dia, ngelocong. Mbak E, juku iku, juku kuas. Aku lali ya kuasnya. Nah, ini kita balik, baru kita olesi bumbu olesnya.
Ini kita oles sih. Tunggu olesnya ini biar dia gurih. Ini ikan cakalan bakalnya udah masaknya seperti ini, cukup ya, ini udah mantep. Angkat. Kita angkat. Wow, ini keren, keren, keren. Mau dibawa kemana? Nah, ini ya. Ini kita bakar lagi. Bakar semua ya. Bisa 4. Ya bisa, hanya bisa 3 ekor. Semuanya kita bakar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ini ikan cakalan bakar pedas manisnya udah masak, sekarang kita coba dengan nasi panas. Lah, ambil sedikit aja ya. Nah, ini sayur gori. Ikan cakalannya mantap, segar. Mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Makan lanjut.